Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunanus Saumi. Pada hari ini al-yaum nabhas, kita akan membahas tentang masalah sunnah-sunnahnya puasa. Yustahabbu lis-shaimi ma ya'ti, bagi orang yang berpuasa sangat-sangat dianjurkan sebagai berikut. Yang pertama adalah as-sahuru ala syai'in wa in qalla walau jur'a ma'in. Sahur dengan apapun walaupun sedikit, itu sangat-sangat disunnahkan. Justru kalau tidak sahur mentang-mentang kuat, tidak sahur maka justru tidak sunnah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walau jur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Misalnya kesiangan dia jam 4 lewat 10 tapi belum azan, ya sudah, ia minum air ya, seteguk air. Watakhiruhu li akhiril lail, dan juga sangat-sangat disunnahkan juga mengakhirkan waktu sahur, mengakhirkan waktu sahur. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim dikatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka kita diperintahkan untuk bersahur karena di sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Nah, ini di dalam hadis juga di riwayat Imam Ahmad, la tazalu ummati bi khairin ma'jalul fitr wa akhiru as-sahur. Umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berada di dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka. Ya, ajal, menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Wa akhiru as-sahur. Dia mengakhirkan sahur. Nah, ini juga salah satu yang disunnahkan dalam bersahur. Lalu yang kedua adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka inda tayakkunil ghurub wa qabla sholati, menyegerakan berbuka ketika memang sudah maghrib, sudah waktunya azan maghrib, dan juga dilakukan sebelum sholat. Jadi enggak sholat dulu tapi buka dulu kemudian baru sholat. Sangat-sangat disunnahkan. Walaupun dengan ya, karena di dalam hadis riwayat ya, di sini kita lihat ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla ay yusalli. Ia berbuka dengan beberapa ya, kurma ya, kemudian sebelum sholatnya. Kalau tidak ada ya, kurmanya ya, kurma kering, kurma basah ya, kemudian hasawatin min ma'in. Ya udah, kalau enggak ada kurmanya, baik itu kurma kering atau kurma basah, ya sudah, minumnya dengan air, walaupun dengan seteguk air, tetap disunnahkan itu adalah berbuka dulu baru kemudian sholat. Yang penting batalin dulu baru kemudian ia sholat begitu ya. Kalau misalnya yang azan ya berarti minum dulu sebentar, nggak nyampe 3 detik ya, minum saja dulu atau makan kurma satu
satu butir, kemudian baru dia azan sebentar. Nah, kemudian yang ketiga adalah addu'a'u aqibal fitr bil ma'sur, berdoa ketika berbuka. Ya, berdoa ketika berbuka sangat-sangat disunnahkan. Kenapa sebabnya? Karena memang doa orang yang pas buka itu sangat-sangat sangat-sangat diijabah begitu, sangat-sangat diijabah. Di riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, lisaimi inda fitrihi da'watun la turad, bagi orang yang berpuasa ketika ia berbuka ada doa yang tidak ditolak doanya. Jadi makanya ketika ia berbuka, berdoa, jangan sibuk makan itu. Doa apa saja? Doa panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, doa minta rizki dan lain sebagainya, doa berkah dunia akhirat dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat disunahkan juga. Nah, kemudian juga berdoa ketika berbuka, zahabad dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian di riwayat yang lain, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa ala ayak tawakkaltu wa bika amantu zahabat dhoma'u wa btallatil uruk wa sabatal ajru insya'Allah. Nah, kemudian yang keempat adalah taftir sha'im walau ala tamroh asurbah ma'in au ghairiha. Kita diperintahkan, disunnahkan untuk memberi makan bagi orang-orang yang berpuasa, shaimin, walau ala tamroh, walaupun sebutir kurma, au surbati ma'in, atau hanya dikasih aqua segelas. Nah, memang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yunqus min ajri shaimi shay'un, la yanqusu min ajri shaimi shay'un. Barang siapa yang ia berbuka puasa memberikan makan buat orang yang berbuka puasa itu, maka ganjarannya seperti orang yang berbuka puasa, orang yang pahalanya puasa tersebut yang kita kasih makan itu tidak dikurangi sedikit pun. Nah, ini juga salah satu sunnah. Kemudian yang kelima adalah al-ightisal anil janabati wal haid wal hayd wan nifas qabla al fajri wal haidi wan nifas qabla al fajri. Disunnahkan kalau memang junub di malam harinya ia berhubungan dengan istrinya, maka disunnahkan dia untuk mandi sebelum fajar, alal janabati wal haidi haid juga wan nifasi dan juga si nifas dan lain sebagainya, liyakuna ala tuhrin min awwalis shaumi, agar ketika mulai puasa, mulai fajar itu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, di riwayat Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junuban min jima'in, berjunub, summa yagtasil, kemudian ia mandi, wa yasum, kemudian ia berpuasa. Jadi kalau memang berjunub ya berarti dia mandi, dan di sini para ulama mensunnahkan kalau memang dia sebelum fajar masih ada waktu mandi, ya mandi, kecuali kalau dia ketiduran nggak sahur, tiba-tiba bangunnya pas azan, jadi mandi saja, berarti dia nggak makan lagi karena makan sudah nggak boleh makan, sudah munculnya fajar yang kedua atau sudah azan subuh. Kemudian yang keenam adalah kaful lisan wal jawarih, menjaga lisan kita dan anggota badan kita, an fudulil kalami wal af'al allati la isma fiha, memperbanyak menjaga lisan kita, anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Wa ammal kafu anil haram, seperti ghibah, namimah dan bohong dan lain sebagainya, maka perlu kita hindari gitu. Supaya apa? Supaya puasa kita benar-benar
puasa yang benar-benar berpuasa, bukan hanya kam min so'imin, itu dalam hadis kam min so'imin laisalahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini disunnahkan inda syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i tarkul hijama, meninggalkan bekam ya, karena memang Imam Syafi'i itu dia batal kalau keluar apa, keluar darah itu batal, karena memang ada hadis terkait dengan bekam itu. Para ulama berbeda pendapat ya, antara mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Syafi'i ya, terkait dengan bekam, apakah dia membatalkan puasa atau tidak. Ada dua asar, ada dua riwayat di sana. Ada dua riwayat. Ya, seperti di sini hadis yang pertama itu aftarul hajim wal mahjum. Kemudian juga ada lagi hadis yang lain terkait dengan Nabi Muhammad SAW berbekam, kemudian ia meneruskan puasanya. Nah, ini dua hadis sehingga masing-masing ulama menterjihnya, dan salah satu terjih dari Syafi'iyah itu adalah dia batal, sehingga kalau mau bekam ya malam hari saja. Sedangkan Imam Ahmad tidak menganggap membatalkan puasa bekam itu. Jadi kalau mau bekam ya, kalau pengen menghindari khilaf di kalangan para ulama, ya sudah bekamnya malam hari. Kan jadi enggak ada perbedaan pendapat, daripada kita siang hari nanti terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau malam hari kan enggak ada perbedaan pendapat, makan aja yang tidak masalah, apalagi berbekam gitu. Kemudian at-tausi'ah 'alal 'iyal wal ihsan ilal arham wal iksar 'ala shadaqah lil fuqara wal masakin. Berbanyak berbuat baik di bulan Ramadan ya, kemudian banyak bersedekah dan lain sebagainya. Li khabaris sahihain, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Nabi ketika puasa itu adalah orang yang paling dermawan. Yang paling dermawan dalam menginfakkan hartanya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan aina yalqahu Jibril. Orang yang banyak sekali membaca Quran. Maka istighol bil ilmi wa tilawatil Quran. Nah, ini juga sama, menyibukkan ilmu, kajian-kajian dan juga tilawah Al-Qur'an, wal azkar dan zikir-zikir dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu sangat-sangat disunnahkan. Al-i'tikaf juga sama, i'tikaf la siyama fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Apalagi di 10 hari bulan Ramadan. Di 10 hari bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah makruh. Setelah sunnah adalah makruh kebalikannya. Kebalikannya lebih baik ditinggalkan. Walaupun tidak membatalkan, tapi lebih baik ditinggalkan. Ini ada beberapa pendapat para ulama terkait dengan hal-hal yang makruh. Qala al-Hanafiyyatu Imam Abu Hanifah yukrahu lis-shaimi sab'atu umur. Imam Abu Hanifah berpendapat makruh bagi orang yang berpuasa itu 7. Ada 7 macam hal-hal yang mesti dihindarkan. Tapi tidak batal, tapi mesti dihindarkan karena hukumnya makruh. Ada 7. Yang pertama ada menyicipi sesuatu fil fam di mulutnya. Apapun itu bentuknya, itu makruh hukumnya. Makruh. Zauqu syai fil fam, dia menyicipi sesuatu di mulutnya, itu salah satu makruh. Artinya harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Kemudian hal qiblah, mencium. Nah, itu juga menurut pendapat Imam Abu Hanifah dia makruh. Sebenarnya di sini ada ininya, ada ilatnya di sini. Illam ya man fihi ma ala nafsihil inzal awil jima. Mencium kalau dia bisa mengakibatkan nanti timbulnya syahwat, maka hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya ia tidak, biasa saja begitu sama istrinya, biasa dia mencium biasa, tidak biasa, maka dia tidak masalah. Kalau memang tidak menimbulkan sampai sejauh itu.
Kemudian jam urik fil fam qasdan, mengumpulkan ludah. Ya, biasanya ludah dikumpul-kumpulin, nah itu juga makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Nah, di sini yang tidak makruh adalah al-qublah ma'al amni minal inzal. Ya, kalau misalnya mencium itu dengan keamanan, artinya enggak, ya hanya sudah biasa, tidak menimbulkan syahwat, ya, itu tidak masalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kana yaqbul. Rasulullah pernah mencium wa huwa shaimun, dia dalam keadaan berpuasa, kata Aisyah, pernah menciumnya dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian juga tidak dimakruhkan juga hijamah ini menurut Imam Abu Hanifah. Bekam, ya, sama seperti Imam Syafi'i, tidak dimakruhkan. Siwak juga tidak dimakruhkan. As-siwak, mau di akhir siang hari, mau di awal, mau di akhir, bal huwa sunnatun fi awwalin nahar wa akhirih. Baik itu di awal maupun di akhir. Di pagi hari, di siang hari, di siwak tidak batal. Walau mablulan bilma, walaupun dia basah dengan air, kumur-kumur di pagi hari, kumur-kumur di siang hari, kumur-kumur di sore hari, tidak makruh. Ya, al-madmadoh, ya, tidak makruh dia. Al-iqtisal juga tidak makruh. Al-iqtisal wal-iltifaf bisaubin mubtal litabarrud, ya, tidak makruh dia mandi kemudian dia dingin, ya, ada apa namanya, misalnya dia tinggal di puncak, daerah puncak, kemudian ya dingin dan lain sebagainya, itu kan bisa seger itu. Nah, dia tidak makruh juga. Nah, tidak makruh. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wa ammal Malikiyah, adapun Imam Malik, yukrahu lis-shaim, makruh bagi orang berpuasa itu idkhalul fam. Ya, memasukkan ke mulut itu adalah kullarut bin lahu ta'mun. Setiap ada, biasanya anak kecil, ya, dikunyah-kunyah, ya, masukkan sesuatu lah di dalam mulut, ya, sama seperti tadi itu Imam Abu Hanifah. Wazauku syai, merasakan sesuatu di mulut, lahu ta'mun, kamilah, seperti garam, wa asal, madu dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk makruh. Termasuk makruh juga. Kemudian ya, kumur-kumur. Nah, ini beda dengan Imam Abu Hanifah tadi. Imam Abu Hanifah tidak mengatakan makruh, tapi kalau Imam Malik di sini al-mubalaghah fil magmadah wal istisaq. Jadi dia kalau kumur-kumurnya itu mubalaghah, apa sekedar, tidak sekedarnya, benar-benar begitu. Kalau keterlaluan lah bahasanya, kumur-kumurnya baru makruh. Tapi kalau sekedar cuman ini saja, hanya sekedar apa, yang penting airnya masuk ke mulut, keluarin lagi begitu, itu tidak makruh. Tapi kalau ada mubalaghahnya, itu baru makruh. Kalau ada mubalaghahnya. Kemudian juga al-hijamah, ya. Hijamah juga termasuk makruh. Kemudian al-iksar minan naum, ya, banyak tidur juga termasuk makruh, ini menurut mazhab Imam Malik. Nah, kemudian waqalatis syafi'iyah, Imam Syafi'i, ya, makruh juga berhijamah ini. Tukrahul hijamah, tapi tidak membatalkan. Wal qublah, juga mencium. In khosya fi hal inzal, kalau memang takut bisa tidak terkendali kalau mencium. Tapi kalau biasa saja tidak, karena memang ada hadisnya tadi terkait dengan Rasulullah mencium wa huwa shaimun, ia dalam keadaan berpuasa. Nah, wa yukrahu aidon inda syafi'iyah, dan makruh juga menurut mazhab Syafi'i siwak, tapi ba'da zawal, setelah matahari tergelincir ke arah barat pun sama, ketika al-madmadah, ketika berkumur-kumur pun sama, ya, ketika di awal-awal pas habis subuh tidak masalah, belum makruh. Tapi kalau sudah zuhur ke depan itu makruh, zuhur ke depan dia makruh.
Imam Ahmad bin Hambal pun sama, dia mengumpulkan sesuatu di mulutnya ya, seperti ludah dan lain sebagainya. Kemudian al-mubalaghah fil madmadati wal istinsak. Kemudian banyak kumur-kumurnya terlalu berlebihan. Kemudian zauqut ta'am, merasakan makanan bila hajatin, tanpa ada hajat. Nah, ini ada ilatnya. Kalau ada hajat tidak masalah. Ya, misalnya buat misalnya ibu-ibu dan lain sebagainya, cuman sekedar aja kemudian dilepeh lagi misalnya begitu. Kalau ada hajat, tapi kalau enggak ada hajat, dicicipin aja, nah, dia makruh hukumnya. Dia makruh hukumnya. Kecuali kalau sudah masuk malah ditelan sama dia. Rasanya itu, nah, itu batal kalau sudah telan, tapi kalau di ini lagi tidak. Kalau masih di mulut kemudian rasanya itu dilepeh kembali. Kan ada ininya, ada apa? Bekas merasakannya itu. Kemudian juga mencium, tapi mencium kalau dia dengan syahwatnya. Kalau tidak ya tidak, sama ini seperti yang lainnya. Sama seperti yang lainnya. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, ayyaghtasila shaim, mandi bagi orang yang berpuasa, indal hanabilah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Nabi, li'annan Nabi kana yaghtasilu minal janabah summa yasum. Nabi mandi janabah, kemudian ia berpuasa. Nah, berarti tidak masalah mandi. Cuman yang jadi masalah ini ketika di sore hari. Nah, itu kan ini namanya disebut dengan kias dengan al-madmadoh. Al-madmadoh wal-is. Al-madmadoh, al-mubalagoti, al-madmadoh. Kan apalagi al-madmadoh aja. Kumur-kumur dengan sangat aja. Dimakruhkan enda. Menurut ulama yang lain tadi, apalagi babnya adalah bab iktisal. Tapi memang itu hanya sekedar pendapat ulama saja, pendapat ulama saja. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahasan selanjutnya adalah al-a'dzar al-mubihah. Uzur-uzur yang dibolehkan lil fitr, bagi orang yang punya uzur kemudian ia tidak berpuasa. Ia tidak berpuasa. Yubahu al-fitr, boleh dia tidak berpuasa, li'a'zarin, kan ada uzur, mayati sebagaimana berikut. Ada uzur, apa itu uzurnya? Yang pertama safar, berpergian. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau dia sakit kemudian bersafar, maka bisa dia tidak berpuasa, tapi diganti dengan yang lainnya, diganti yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah al-marad. Ya. Dia sakit ya, menimpanya. Sakit menimpanya. Sakitnya itu sakit bisa mengakibatkan kalau dia berpuasa, bisa mengakibatkan penurunan terhadap kualitas atau terhadap tubuhnya menjadi lemah. Tapi kalau hanya sakit-sakit biasa saja, sakit pusing, sakit pilek dan lain sebagainya, itu tidak termasuk. Jadi sakit yang bisa kalau dia berpuasa maka bisa membuat sakit itu menjadi makin parah. Nah, itu disebut dengan sakit. Faman kana minkum maridon, sakitnya itu, maridonnya itu. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nah, kemudian ya di sini mana yang lebih afdol, berbuka atau berpuasa ketika dalam keadaan safar, dalam keadaan safar. Lil ulama'i, para ulama terbagi menjadi dua pendapat di sini. Yang pertama adalah pendapat sebagian ulama yang mengatakan al-afdolu al-iftar, lebih afdol adalah dia berbuka, bukan berpuasa, tapi berbuka. Karena memahami terhadap apakah ini marad, ini adalah rukhsah atau bagaimana kira-kira ininya. Jadi ada yang lebih utama dia ketika dalam keadaan safar berbuka,
Kemudian ada yang lebih utama, dia ketika safar itu adalah tetap berpuasa. Tetapi kalau dia asalnya berpuasa, kalau dia sudah merasa tidak kuat baru berbuka. Ya, kenapa sebabnya? Ya, karena di sini di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ada sebuah hadis di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan dalam perjalanan ia puasa dulu. Ia berpuasa. Nah, kemudian ketika sudah merahkan trik padang pasir sehingga ya, suasananya beda ketika suasana yang bukan terik sehingga menyebabkan haus banget dan lain sebagainya di dalam keadaan safar dan bisa menyebabkan lemah badannya. Fasoma hatta balagha qura'ul ghaim wa soman nasu ma'hu. Sahabat-sahabat juga berpuasa tadinya ketika Nabi kharaja ila Makkah amal fath, ya, keluar menuju Makkah amul fath. Ya, tapi innan nas qad saqqa alaihi musyam, manusia itu sulit ya, sangat terbebani sekali puasa ini ya, karena kan beda dulu zaman dulu sampai sekarang mah naik mobil juga ada AC-nya ya, kereta juga ada AC-nya. Beda ketika zaman Rasulullah mau dari Mekah ke Madinah saja dari Madinah ke Mekah saja amul fath itu naik unta, naik kuda, naik unta, kadang ada yang jalan kaki puasa. Nah, itu seperti apa itu. Nah, sehingga fasyariba wan nasu yanzuruna ilaihi fa afthoru ba'dhum wa soma ba'dhum. Nah, sehingga baru sebagiannya ada yang buka, ada juga yang tidak buka. Ada yang tidak buka sebagian sahabat yang merasa masih kuat, tapi ada yang berbuka karena sudah tidak kuat lagi. Nah, ini makanya sebagian ulama mengatakan dia puasa dulu afdolnya, kalau sudah enggak kuat baru berbuka. Kalau sudah enggak kuat. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya asalnya adalah iftar. Nah, ini indal hanabilah lil musafir al iftar. Musafir itu adalah asalnya berbuka. Walau safaro min baladihi fi asna'in nahar walau ba'da zawal, apapun ya kondisinya. Dia tetap yang paling ini adalah kalau misalnya dia musafir maka yang paling asalnya adalah dia berbuka bukan berpuasa. Berbuka bukan berpuasa. Tapi indah Syafi'iyah di sini Imam Syafi'i ya. Gimana hukumnya kalau misalnya ia mudiman lis safar? Imam Syafi'i syaratnya ia tidak mudiman lis safar. Selalu safar. Dia kerjanya supir. Jakarta Surabaya, Jakarta Surabaya. Kan berarti safar terus ini. Berarti rukhsah terus dapatnya. Atau masinis. Pokoknya kalau siang hari naik kereta pagi berangkat ke Surabaya itu kan udah bisa tuh. Tapi dia begitu terus setiap hari begitu terus kerjanya. Berarti enggak ada waktu buat puasa. Nah, ini inda Syafi'iyah dia tidak termasuk. Kalau dia mudiman lis safar. Kalau dia memang profesinya adalah safar. Wa kadzalika ba'dul Malikiyah wal Hanabilah. Jadi kalau dia profesinya mudim, mudim itu selalu terus safar lagi ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sebagian Hanabilah dan sebagian di sini banyak sebagian semua ya tidak sepakat ini, tidak ada sepakat juga. Berarti ini banyak pendapat para ulamanya di sini terkait dengan kasus mudim lis safar. Sebagian lagi dia boleh tetap karena memang asalnya safar itu ya boleh. Berarti dia, tapi kalau dia terus menerus kan nggak ada waktunya buat mengganti itu. Nggak ada waktunya buat mengganti itu yang dijadikan dasar oleh Syafi'i yang mengatakan tidak, syaratnya tidak boleh mudim. Ya. Dia nggak sekarang nggak puasa, nanti gantinya kapan? Kalau setiap hari profesinya terus-menerus begitu, nggak ada puasa jadinya dia. Nah, ini yang menjadi problemnya. Nah, sehingga yang dikatakan adalah safarnya dia tidak mudim, tidak terus-menerus safarnya. Kalau terus-menerus safar lagi, yang tidak ada waktu hentinya, maka tetap dia hukumnya boleh wajib berpuasa dalam keadaan safar itu, dalam keadaan safar.
walau asbahal musafiru shaiman summa badalahu ayyuftir. Walaupun di pagi hari itu musafir itu dalam keadaan puasa, kemudian ia berbuka di siang harinya karena enggak kuat dan lain sebagainya, jaza lahu zalika. Dia boleh inda Syafi'i wal Hanabilah menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Amalan ya, karena mengamalkan hadis sahih dari muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, annan nabi aftara, ia berbuka fi asna'i fathi Makkah. Tadi ketika dalam perjalanan karena enggak pada kuat, ya sudah sebagian berbuka. Kemudian yang selanjutnya, wa laisa lil musafir ayyasum fi ramadan an ghairihi kan nazar wal qada. Ya tidak boleh ya seorang musafir itu dia berpuasa selain bulan Ramadan. Artinya misalnya di bulan Ramadan kan dia dapat rukhsah nih, dapat ruh enggak puasa kan, tapi dia puasa lain gitu, puasa yang lain seperti puasa nazar, puasa qada, itu tidak boleh. Puasa apapun berarti dia kalau misalnya dia mentang-mentang dapat rukhsah, ya kan dia dapat rukhsah. Paman kana maridun rukhsah bulan puasa, dia tidak wajib puasa. Berarti ganti yang lain. Tapi dia pengen berpuasa. Puasa apa? Puasa misalnya puasa nazar, puasa yang lainnya, maka tetap tidak boleh. Dan fa in nawa al musafir sauman ghairu ramadan, kalau dia niat puasa bukan bulan Ramadan, lam yasih saumhu, dia tidak sah puasanya. Dia tidak puasa puasa. Kayaknya kalau bulan Ramadan khusus buat Ramadan saja. Walaupun dia enggak berpuasa begitu, tetap dia khusus bulan Ramadan saja. Wa in shomal musafiru, kalau musafir itu pengen berpuasa, ajza'ahu. Dia boleh saja kalau pengen berpuasa. Tidak masalah kalau misalnya pengen berpuasa, karena memang ada hadis lain. Dikatakan di hadis Anas bin Malik, kunna nusafir ma'a rasul falam ya'ib shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada aibnya orang yang puasa silakan berbuka ketika sedang musafir. Kemudian orang yang tidak mau berbuka silakan juga, tidak ada aib baginya. Berarti pilihan masing-masing. Muttafaqun alaih di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini tadi al-marad sakit ya, sakit juga termasuk dia hal-hal yang boleh dia tidak berpuasa. Sakit yang yujib taghayyurut tabi'ah ilal fasad, maknanya itu sakit itu sakit yang bisa mengganggu kesehatan kalau dia berpuasa ya, bukan hanya sekedar ini saja. Dia mengganggu kesehatan. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah al-hamlu, hamil, wanita hamil dia juga boleh tidak berpuasa. Kemudian juga wanita yang rodok, wanita yang menyusui juga tidak boleh dia tidak berpuasa. Yubahu lil hamili wal murdi, dibolehkan bagi wanita yang hamil dan menyusui al-iftar, dia berpuasa tidak berpuasa. Iza khafata, ketika ia takut ala anfusihima au alal walad, takut bisa mengganggu kesehatannya atau bisa mengganggu janinnya kalau dia berpuasa. Kalau misalnya dia sehat-sehat saja ya monggo, tapi kalau dia bisa mengganggu kesehatannya kan lagi menyusui atau lagi hamil begitu. Dia juga boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Kemudian yang kelima adalah al-haram, syekh kabir yang dia tidak mampu lagi berpuasa. Al-haram, hak besar ya.
yazuzu yajuzu ijma'an al-fitr lisikh wal-ajuz al-faniyah anis saum. Dia tidak mampu lagi berpuasa umur 80 dan lain sebagainya, maka dia boleh. Wala qadha'a alaihima, tidak ada qadha' baginya. Kenapa ya? Karena dia tidak mampu untuk qadruh, tidak mampu untuk buat bayar hutangnya, tidak mampu. Udah tua begitu, puasa pun udah lambungnya sudah enggak bisa. Artinya lambungnya, usia lambungnya 4 jam 5 jam itu harus asup makanan. Nah, bahasanya begitu kalau kedokteran itu. Makanya dia wa 'alal ladzina, bagi orang yang sudah begitu tidak mampu lagi berpuasa, fidyatu ta'am. Dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Dan ini wa 'alal ladzina yutikun juga dikiaskan inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama itu orang yang sakit, yang sakitnya menahun terus menerus begitu sakitnya, dan dia tidak diponis oleh dokter, dia terus akan sakit, susah sembuhnya. Nah, ini juga termasuk orang yang yutikunahu, dia tidak mampu lagi berpuasa. Dia harus apa ya, sakit lambung misalnya ya, lambungnya kronis dan lain sebagainya. Nah, itu masuk juga ke dalam wa 'alal ladzina yutikunahu, kecuali kalau sudah sembuh. Nah, itu lain lagi bahasanya. Kalau sudah sembuh. Nah, ini yang keenam ini adalah al-ikrah inda ba'dil ulama. Nah, tapi ini sebagian ulama dipaksa untuk berbuka. Dipaksa untuk berbuka inda ba'dil ulama ya, menurut sebagian ulama. Wa inda ba'dil ulama, kemudian menurut sebagian ulama lagi lain, la yubahu al-fitr lil mustaqruh. Tidak boleh, tidak dibolehkan dia berbuka bagi orang yang dipaksa untuk berbuka. Dipaksa. Ya, artinya kalau dalam paksaan itu yang bisa ya, bisa berpengaruh terhadap ya ininya. Ya, kalau dia enggak berpuasa ada sesuatu yang ya paksanya bukan paksa biasa. Bukan paksa biasa, tapi paksaan yang bisa mengganggu kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, ini indal ba'dil ulama, menurut sebagian ulama lain tidak, tetap karena ini adalah bagian dari din. Jadi kalau misalnya kalau kamu berpuasa, kamu tidak kerja di sini lagi. Ah, itu kan begitu nanti. Kalau kamu tidak berpuasa, kalau kamu puasa, kamu tidak bekerja di sini lagi. Nah, itu kan ya tadi inda ba'dil ulama, ya udah enggak, tetap dia enggak boleh, tetap dia harus berpuasa dan lain sebagainya. Tapi inda ba'dil ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan boleh, tapi dia wa 'alaihil qadha, tetap dia ada qadha-nya. Dia kiasnya kepada tadi wa 'alal ladzina yutikunahu, bagi orang-orang yang dia tidak mampu. Jadi lebih diluas lagi makna tafsiran daripada wa 'alal ladzina yutikunahu, orang dipaksa. Tapi ini hanya inda ba'dil ulama saja, sebagian ulama saja. Kemudian juga yang selanjutnya, sahibul amal sak, orang yang punya pekerjaan yang berat, pekerjaannya berat. Nah, ini juga inda ba'dil ulama enggak sepakat. Sebagian ulama mengatakan dia boleh berbuka, tidak berpuasa. Wa inda ba'dil ulama juga tidak, sebagian tidak ada uzur, tidak ada rusuh. Ya memang dalilnya ini wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri ya. Ini penafsiran dari para ulama saja. Sahibul amali sak, orang yang kerjanya itu bahasanya kalau dia enggak makan itu, makan berat ya. Nah, itu bisa tepar dia, misalnya dia ngangkat-ngangkat apa gitu dan lain sebagainya. Ya kerjanya berat lah pokoknya, kerjanya berat banget lah. Ini namanya amalis. Ya. Fa in khafa bisawmi talafan. Kalau dia puasa ya, ya nanti bisa tubuhnya bisa ambrok dan lain sebagainya. Kalau dia berpuasa. Tapi ini hanya sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan tetap tidak masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutikunahu. Nah, ini karena penafsiran itu tadi wa 'alal ladzina yutikunahu itu semakin diperlebar-lebar lagi. Padahal sebenarnya yang disepakati para ulama adalah buat orang-orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa ya. Tapi diperlebar lagi semuanya. Diperlebar lagi semuanya. Ini juga sama, diperlebar lagi puasa semua.
Kemudian yang selanjutnya adalah irhaqul ju' wal 'atas, dalam kondisi dia lapar dan haus dahaganya di siang hari. Tapi inda ba'dil ulama, juga sebagian ulama saja, karena berdasarkan ayat Al-Qur'an wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jadi sudah jam 5, udah pokoknya udah, kalau ini bisa nanggung kan enak. Ini udah jam 1 misalnya, tapi dia udah kayak perutnya udah kayak apa tahu, udah kayak kelilit-kelilit gitu. Mungkin karena malamnya tidak sahur. Dia misalnya pulang kerja ya, habis jam 9 langsung tidur. Enggak makan lagi udah sehari. Kemudian pengen makan sahur kesiangan, akhirnya ya sudahlah bablas, dia akhirnya enggak sahur sampai siang jam 2. Perutnya sudah melilit itu jam 2, jam 3. Nah, ini masuk ke sini nanti. Masuk ke sini. Tapi kalau menurut saya sih masuknya bukan ke sini itu. Nanti masuknya kepada marid ya. Fa in faman kana maridun. Tapi memang dia tidak sakit ya. Cuman karena dia menah ya, itu tadi makanya ada disunnahkan untuk sahur itu begitu. Fa innahu barakah, karena ada berkahnya. Ya supaya kuat, tapi karena dia mungkin ya ada beberapa orang yang mungkin ketiduran dan lain sebagainya, akhirnya enggak puasa. Enggak sahur. Nahan-nahan sampai dengan jam 1, jam 2. Enggak kuat itu nahan-nahannya. Mungkin ada yang kuat, mungkin bisa, tapi ada juga yang enggak kuat. Jam 3, jam 4 udah habis itu ininya. Perutnya udah bisa tipes atau apalah bahasanya, penyakit-penyakit yang gitu lah ya, yang masuk lambung-lambung itu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan dia boleh berbuka, tapi tetap dia diganti di hari yang lain. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bersuci sebelum fajar subuh itu didahulukan sahurnya dulu atau bersuci dulu jika dalam keadaan junub? Jadi misalnya dalam keadaan junub itu lebih didahulukan bersucinya dulu berjimatnya dulu atau sahurnya dulu? Ya, terima kasih. Oh iya, itu sunnah, masuk sunnah saja ya. Kalau misalnya dia 10 menit atau 5 menit lagi dia pengen habis waktunya, dia pengen habis waktunya, apakah dahulukan dia mandi junub dulu atau dahulukan sahur dulu? Kalau saya pribadi berpendapat sahur dulu. Kenapa? Karena kalaupun dia mandi junubnya setelah puasa, maka puasanya sah. Tadi kan dikatakan di hadis Nabi itu, Nabi pernah berjunub di malam harinya, kemudian dia mandi junub ketika sedang berpuasa. Berarti kan tidak membatalkan puasa itu, junubnya itu, asalkan nggak makan kan. Nah, berarti menurut pendapat saya adalah berarti dia makan dulu sahur, kemudian setelah sahur baru kemudian dia mandi junub, karena kalau langsung sholat kan nggak sah sholatnya. Nah, berarti dia baru mandi junub, berarti nggak jamaah dia, bisa juga jamaah dengan keluarga gitu. mandi junub sahur dulu, supaya apa tadi, nanti supaya kalau dia nggak kuat di siang hari dan lain sebagainya ya repot nanti. Atau karena sahur itu adalah lahu barokah, ada keberkahan yang luar biasa. Dan junub tidak masalah kalau dia puasa ya, tidak batal puasanya kalau dalam keadaan junub. Cuman hanya sunnah saja gitu. Sunnah saja. Wallahu alam bisa. Ada lagi, tafadhol silakan. Ustaz, iya. Untuk sahur sunnah, kadang-kadang kita lagi lihat sunnah di sahur. Terus kita bertamu atau pun ada undangan, apakah abdolnya mana meneruskan sahurnya atau jadi berbuka? Oh iya, ini kemarin kayaknya sudah itu ya, tapi nggak apa-apa diulang lagi itu ya. Terkait dengan apa, dia membatalkan puasa sunnahnya antara Syafi'iyah dan Hanabilah, dia tidak masalah dia membatalkan, karena nanti ada bagaimana hukumnya membatalkan puasa di siang hari. Kalau indal Hanafiyah wal Malikiyah tidak boleh, fayajibu anhu, wajib baginya untuk itsmam sampai dengan maghrib walaupun puasa sunnah. Kalau dia batalkan di siang hari, falahu qodo, maka dia wajib mengqodo puasa sunnahnya. Itu sebagian ulama tadi. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hanabilah enggak paham salah. Karena ada hadis kalau puasa itu seterah, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a
Enggak apa-apa. Kalau dia pengen puasa, puasa silakan salat puasa sunnah. Kalau dia tidak puasa ya tidak Pak, tidak masalah, berarti tidak mendapatkan puasa sunnah gitu. Dan kalau saya pribadi lebih merojih pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah yang tidak masalah kalau dia puasa sunnah di siang hari kemudian ia membatalkan puasanya, ada tamu dan lain sebagainya, ada tamu dan lain sebagainya, karena dapat pahala lagi kan. Nggak dapat pahala puasa sunnah berarti dapat pahala ikramu duyub dan lain sebagainya, memuliakan tamu ya. Tapi kalau menggunakan mazhab dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia harus dikodo. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran, wala tubtilu a'malakum, janganlah kamu membatalkan ibadah-ibadah kamu di tengah-tengah jalan. Kalau batalkan maka dia harus diganti lagi. Nah ini ya dalil pendapat yang kedua tadi. Tapi saya pribadi merojih menguatkan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah tadi, nggak apa-apa dia siang-siang dia berbuka puasa sunnah untuk menghormati tamu. Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.